You support parti apa? I tak support Harapan, I tak support Barisan, I tak support PN, I tak support DAP, I tak support PAS, I tak support Gerakan. I support siapa jadi Perdana Menteri. Ini paling penting kerana Perdana Menteri yang bagus, dia akan ambil banyak punya bisnes ke negara kita. Ini akan bantukan kita punya ekonomi pergi ke next level. Pemimpin yang bagus bukan saja bagi wang, dia kena pandai fikir macam mana nak cari bisnes kepada negara kita. Dia macam satu CEO lah dekat satu company. Banyak orang undi Apple punya CEO Steve Jobs jadi CEO kerana dia pandai buat bisnes. Kalau dia pandai buat bisnes, semua orang punya gaji pun akan naik. That's why bagi I rasa PMX lah. Kerana dia pandai ambil bisnes masuk. Tengok bila dia jadi PM, Tesla masuk, Infineon masuk, Chile masuk, China, Brunei masuk. You tahu tak, Tesla actually sebelum masuk ke Malaysia, dia tengah compare Malaysia dengan Indonesia. Dia sudah bincang dengan Indonesia sudah selama 1 tahun. End up, dia pilih Malaysia dengan masa 3 bulan saja. PMX jumpa dia 3 bulan saja, dia sudah masuk. Hilang dia masuk Malaysia. You tahu tak berapa bisnes dia bawa kepada Malaysia ni? Ya. Yeah. Mengapa Tesla dia pilih Malaysia? Nombor satu, of course, kita punya PM network kuat lah. Dia pandai buat bisnes, dia pandai tarik sales lah. Lagi satu, kita punya education level lagi tinggi. So, dia punya itu teknologi punya kerja bagi Malaysia compare dengan Indonesia. Ha, dekat sini lagi advantage. That's why dia masuk Malaysia. Tapi, kalau kita punya politik tak stable, kita punya politik tak kuat, memanglah banyak investor mereka tak berani nak masuk lah. Banyak lagi ya, investor lain-lain negara punya, mereka tengah tengok mereka nak masuk ke ataupun tidak. Kalau mereka tak masuk Malaysia, mungkin dia akan pergi Indonesia, pergi ke Vietnam. Kerana dia tengok kita punya politik belum lagi stable. Kalau stable, memang dia pilih ini Vietnam, Indonesia, Malaysia. Kemungkinan besar mereka pilih Malaysia. Mengapa? Kerana Malaysia dia memang satu strategic location dekat Asia Tenggara. Di sebelah kanan ada Pacific Ocean. Di sebelah kiri ada Indian Ocean. Ini bermakna setiap tahun ada banyak kapal melalui negara kita. Dari Europe nak pergi ke Asia, ataupun Asia nak pergi ke Middle East, ataupun Afrika kena melalui negara kita. Negara kita ini dipanggil Ocean Highway tau. Setiap tahun 100,000 punya kapal melalui negara kita. Ini bermakna setiap 5 minit ada satu kapal melalui negara kita. Ini patutnya kita punya ekonomi kena bagus, kita punya ekspor kena bagus kerana kita punya lokasi ini sangat cantik. Tapi mengapa pula kita punya income lagi kurang daripada Singapura? Kita punya ekonomi lagi kalah daripada Singapura. Mereka punya purata income per rakyat satu tahun $60,000. Dekat Malaysia $10,000 sahaja. Mengapa? Kerana mereka ada satu pemimpin yang kuat, pandai tarik bisnes, pandai buat bisnes. Dia akan bawa banyak punya income kepada negara mereka. That's why bila cakap pilihan raya, kita bukan undi itu parti. Kita kena pilih itu pemimpin yang boleh bawa kita ke tahap lain punya pemimpin. Masih tengah fikir nak undi mana? Mau balik undi ke tak mau balik undi punya? Kalau betul-betul you harapkan negara kita ni lebih maju pada masa depan, you kena balik undi. Show your support to this PMX. Bagi dia tahu, ini kita punya support. Tapi kalau PMX ni, dia tak dapat banyak orang punya support, investor luar negara akan nampak juga. You ni PMX, you punya rakyat tak support you pun. So sekarang you jadi Perdana Menteri, macam tak stable. Mungkin mereka tak berani nak masuk lah. Tapi kalau compare dengan lain-lain pemimpin, I nampak lah PMX ni actually paling kuat lah. Nombor satu, dia pandai buat finance. Tengok balik, bila datang dia jadi Menteri Kewangan, dia punya hutang turun sampai sangat kurang sahaja. Lepas dia ditangkap, kita punya negara punya hutang naik balik. Yang kedua, dia pandai buat bisnes. You tengok dia jadi PM saja, banyak company investor sudah masuk ke negara kita. Yang ketiga, PMX ni, dia memang fokus banyak dekat education kerana dia tahu education ni penting bagi meningkatkan kita punya average income di negara kita. Dia punya Madani punya budget lah. Dia spend $50 billion paling tinggi dekat dia punya allocation budget semua di education. Ini bermakna kita punya rakyat, kita punya knowledge akan bertambah lagi dalam masa yang 3 tahun, 5 tahun. So kita punya knowledge lagi tinggi, lagi banyak punya investor nak masuk kita punya negara buka kilang. Ini penting kerana kalau kita kekurangan ilmu, memang susah jugalah bagi investor nak masuk kan, nak buka kilang kat sini. This is one of the reason why Tesla choose Malaysia instead of Indonesia. Dia bukan spend itu wang pergi bayar, bagi cash sama itu rakyat. Shock sekejap sahaja. Tapi kalau bagi mereka education, dia boleh guna itu knowledge, ilmu, pergi cari makan, pergi buat business, pergi compete with international punya company. Ini akan membantu negara kita lagi maju. Yang keempat, Perdana Menteri sekarang punya, dia ada pasukan yang paling kuat di sejarah Malaysia. Kerana dia gabungkan Barisan punya kerajaan, mereka ada experience dekat 60 tahun.
Dan dia gabungkan, dia ada Selangor sama Pulau Pinang punya experience macam mana control bawa itu ekonomi bagi bagus. Lagipun ini kerajaan perpaduan disupport oleh raja-raja Malaysia. So bagi I, PMX ni pemimpin yang sangat kuat. Kalau dia di satu company, kita boleh considerkan orang ni dia memang super top sales di company kita. Top sales ni pandai bawa banyak punya wang, banyak punya business kepada company kita. Kalau company itu pandai bagi bonus, pandai bagi gaji saja, tapi tak pandai cari business, ini akan jadi masalah. Satu hari nanti, kita akan jadi negative cash flow, akan jadi bankrupt. Bagi kita businessman, kita pentingkan itu leader yang pandai cari business bagi negara kita punya. Itu kita bagi tax pun kita rasa happy jugalah, kerana negara ini akan jadi lebih maju pada masa depan. Kalau tengah fikir punya macam tak mau balik buat undi punya, balik undi. Show your support to this PMX. Bagi dia ada extra punya 5 tahun ataupun 10 tahun pergi melaksanakan Malaysia bandar ni. Sharekan video ni kepada rakan anda supaya mereka dapat nampak video ni dan balik buat undi.